Ditanya oleh sahabat, "Qalu," bertanya para sahabat, "Mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan haji mabrur itu ya Rasulullah? Qal, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "It'amut ta'am wa ifsa'us salam." Memberi makan dan menebarkan salam. Ada juga di hadis lainnya, "It'amut ta'am wa thayyibul kalam." Memberi makan dan berkata yang baik. Jauh. Benar, jauh memang. Karena ini dampak dari haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu tentang tergantung niatnya kita, kesungguhan kita, lurusnya niat kita, sucinya niat kita, ikhlasnya peribadatan kita, itu haji yang mabrur. Dampaknya pasti ke arah sosinya. Jadi kita dituntut oleh Allah dan digiring oleh Rasulullah supaya kita menjadi orang yang soleh spiritualnya, juga soleh sosialnya.